Di antara dosa dari uququl walidain, bahwa termasuk dosa besar. Di antara dosa-dosa besar itu adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan orang yang durhaka pada kedua orang tuanya, hidupnya tidak akan berkah. Tidak akan berkah. Tapi orang yang taat pada orang tuanya, birrul walidain, berbakti pada orang tuanya, wallah, Allah akan membukakan pintu-pintu keberkatannya dalam hidupnya. Jadi uququl walidain termasuk kabirah min kabairid dzunub, salah satu dari dosa-dosa besar. Dari Abdullah, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya, ini Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah radhiyallahu an, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku memberitahukan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, iya wahai Rasulullah, ini kami mau engkau beritahukan apa itu dosa terbesar. Qal al isyraku billahi wa uququl walidain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Makanya tidak ada orang anak yang bahagia hidupnya selama dia durhaka kepada orang tuanya. Silakan cari. Carikan anak yang bahagia hidupnya kalau dia itu durhaka pada orang tuanya. Insyaallah tidak akan jumpai. Kalaupun dia nampaknya bahagia, itu hanya dibuat-buat. Hatinya tidak bahagia. Karena hakikat kebahagiaan adalah itminanul qalb, hati. Itu hakikat kebahagiaan. Bukan pada harta, bukan pada rumah mewah, bukan pada mobil mewah. Ketentraman jiwa itulah kebahagiaan. Maka tidak akan ada orang durhaka pada orang tuanya dia itu bahagia. Bahkan orang yang kafir, yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, tapi kalau dia berbuat baik pada kedua orang tuanya, hidupnya berkah. Dalam arti hidupnya tenang, karena dia taat pada orang tuanya, karena Allah memberikan balasan baginya di dunia ini. Allah tidak mendzalimi hamba-hambanya. Orang kafir yang berbuat baik di dunia ini, Allah berikan mereka rezeki. Tapi di dunia, Allah berikan mereka ketenteraman di dunia. Tapi di akhirat tidak. Allah lapangkan rezeki mereka karena perbuatan baik mereka lakukan. Tapi untuk di dunia saja. Di akhirat tidak. Makanya Allah berikan di dunia. Di akhirat tidak dapat. Karena di akhirat kaitan dengan iman. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, kata Nabi SAW. Maka iman adalah syarat mutlak masuk surga. Iman adalah syarat mutlak seorang masuk surga. Selama dia tidak beriman, maka dia tidak akan masuk surga. Oleh karena itu, kalaupun ada amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh mereka, Allah berikan balasan di dunia ini. Tapi di akhirat tidak.